Pelajar SMA Negeri 4 Kendari peserta ujian nasional lakukan simulasi menjawab soal ujian. Rencananya ujian nasional tingkat SMA sederajat akan dilaksanakan pada Maret 2019. Peserta ujian nasional SMA Negeri 4 Kendari menjalani simulasi menjawab soal ujian selama 4 hari. Hal ini dilakukan lantaran jadwal ujian nasional dimajukan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, ujian nasional tingkat SMA digelar pada April. Sementara tahun ini, ujian nasional dijadwalkan pada Maret nanti, menyesuaikan bulan suci Ramadan. Para siswa tersebut memang dalam melakukan simulasi ini, ada 4 mata pelajaran nanti yang dipersiapkan. Yaitu mata pelajaran wajib ada 3, dan 1 mata pelajaran pilihan yang ini disesuaikan dengan pilihan peserta didik atau siswa dan kemampuan siswa. Tahun ajaran 2018-2019, peserta ujian nasional di SMA Negeri 4 Kendari 625 orang. Dari Kendari, Mutarudin Ainyus memberitakan.